kalau gue sekarang ya, kalau dulu mungkin gue memang masih 50-50 tuh antara mau main musik sama mau tenar gitu. Kalau sekarang yang dalam main musik yang gue cari bukan jadinya gitu, kalau gue gitu. Jadi kayak kalau tiba-tiba diterima sama orang, gue puji Tuhan banget. Kalau enggak juga gue happy dengan main musik gitu. Dua-duanya gue dalemin. Tapi funnya beda ya. Kalau di musik itu funnya memang buat kepuasan lo sendiri. Kalau di bisnis itu funnya itu adalah ketika bisnis itu jadi satu orang. Nah terus habis itu pendapatannya nyampe berapa. Nah terus pegawai lo hidupnya, taraf hidupnya naik. Itu funnya beda sih. Jadi kayak gimana? Kayaknya mau nambah, cuman kalau dikasih juga ya, karena memang semua orang udah bilang waktunya gitu. Dan juga gue juga nggak pengen kejauhan juga ya, ntar nggak bisa main sama adiknya dan adiknya nggak bisa main sama kakaknya gitu. Kayak kalau kayak gue gini kan enak, gue sama adik-adik gue jaraknya cuma 3-4 tahun gitu, jadi masih bisa gaul bareng. Generation gapnya nggak ada gitu. Mudah-mudahan ya dikasih sama Tuhan, gue sih pengen tahun ini. Kayaknya nggak perlu program, gue kayaknya dapet tangan gampang banget. Jadi kayak mudah-mudahan masih segampang itu gitu. Karena kemarin gue ningkat tiba-tiba kayak bini gue bulan depannya langsung isi. Kayaknya gak ribet deh. Kayaknya.